Sebelum kita lahir ke dunia, dalam perut lagi, belum besar lagi, baru malaikat tiup roh, Tuhan suruh tulis dalam empat benda ni. Maksudnya semua benda yang ada pada kita ni, apa yang akan berlaku ni, semua Tuhan tahu. Okey? Semua Tuhan tahu. Habis tu kalau dah siap tulis, buat apa kita beramal lagi dah? Tak payah kerja lah, rezeki dah ada. Ini golongan Jabariyah. Jabariyah ni terkeluar pada Ahli Sunnah, yang mana mereka mengatakan semua perbuatan insan ni tak ada iradah manusia. Tidak ada kehendak insan, melainkan semua kehendak Allah, semua dipaksa. Ini bukan Ahli Sunnah. Baik, Ahli Sunnah, mereka mengatakan dalam hadis ni, Allah suruh tulis tu bukan paksa. Allah suruh tulis berdasarkan ilmu Allah setelah Allah memberikan kita pilihan. Jadi Ahli Sunnah mengatakan perbuatan insan, apa yang berlaku pada insan, dia terbahagi pada dua. Pertama, sesuatu yang Allah paksa tak boleh ubah. Muka macam mana, mak ayah siapa, bangsa apa, lahir bila, mati bila. Yang ni Tuhan tak bagi kita pilih. Tengok depan cermin, pasal apa muka aku macam ni? Tukarlah muka. Jadi macam Brad Pitt ke? Handsome lah sikit. Tengok muka. Letak arang, tak tahu mana satu muka aku, mana satu arang. Gelap sangat. Sampailah kena makan apa? Ku putih. Kan? Kan? Jadi, jadi tak puas hati. Yang ni Allah Ta'ala tak bagi pilih. Bila Allah Ta'ala tak beri kita pilih, Tuhan tak akan pertanggungjawabkan kita. Tuhan tak akan tanya, pasal apa kau lahir kat Malaysia? Tuhan tak akan pertanggungjawabkan kita, pasal apa muka kau macam ni? Pasal apa asal aku? Sebab kau tak handsome. Tuhan tak akan bertanggungjawabkan. Satu. Kedua, perbuatan yang Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Dia bagi kita kebebasan. Yang ni yang Tuhan akan pertanggungjawabkan. Kebebasan yang Tuhan bagi, setiap sesuatu yang kita buat, sama ada ketaatan ataupun maksiat, semuanya di atas keizinan Allah. Sesuatu yang tidak diizinkan Allah tak berlaku. Semua yang berlaku atas dunia dengan izin Allah. Tapi bukan semua yang berlaku ini Allah Ta'ala redha ia berlaku. Yang mana yang berada di bawah ketaatan pada Allah, Tuhan izin dan Tuhan redha. Kita salat sekejap lagi, kita pilih untuk solat. Tak ada siapa paksa. Paksaan hanya pada agama, tapi bukan paksaan macam paksa muka. Tak boleh pilih. Yang ni pilih. Kamu nak solat ke kamu tak nak solat? Silakan kamu pilih. Tetapi kewajipan Islam, kamu kena solat. Bila kamu solat, Allah Ta'ala izinkan solat tu berlaku dan Allah redha dan memberikan pahala. Tapi bila mana satu orang pilih untuk tak solat, Tuhan izin dia tak solat. Tapi bukan Tuhan izin bermakna Tuhan redha. Bila maksiat berlaku daripada hamba, ya Tuhan izin dia berlaku. Tetapi Tuhan tak redha dan Tuhan akan bertanggungjawabkan dia. Bila sampai ke negeri akhirat, Tuhan akan tanya. Tapi tanya tu bukan untuk Tuhan tahu. Sama juga Tuhan lahirkan kita ke dunia, hidupkan kita, bukan untuk Tuhan tahu. Kerana Tuhan tahu sebelum kita lahir dan sebelum kita jadi besar pun. Kalau Tuhan ciptakan kita, tak payah turun ke dunia. Terus masuk neraka terus. Aku tahulah kamu ni memang kaki maksiat, masuk neraka terus lah, tak payah duduk dunia lah. Tuhan berhak untuk buat. Tetapi insan, ilmunya bukan macam ilmu Allah. Insan, ilmu bukan macam ilmu Allah. Walaupun telah ditulis, kita tak tahu. Sehinggalah dibuktikan pada kita. Maka sebab tu Tuhan tanya. Tanya bukan untuk dia tahu. Maka Tuhan tanya pada kita supaya kita iktiraf apa yang kita pernah buat di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sediakan timbangan di padang mahsyar yang dipanggil dalam Islam sebagai mizan, timbangan amalan. Akan ditimbang belah apa ni, sebelahnya pahala dan sebelahnya dosa. Timbang tu bukan untuk Tuhan. Timbang untuk insan. Bila mana ditimbang depan dia, dia tak tahu.
melainkan setelah ditimbang. Bila Allah bagi catatan buku amalan kat dia, Tuhan bagi, dia kata apa? Mali hadzal kitab, apa ni kitab ni? Semua benda ditulis. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan. Buku ni tak tinggal yang kecil pun tak tinggal, yang besar pun tak tinggal. Semua dia tulis. Tak ada siapa di kalangan insan yang kata, Tuhan, ni bukan amalan aku. Semua mereka mengakui, ni amalan aku. Dan bila masuk ke dalam neraka, satu orang bila masuk ke dalam neraka, dia tak rasa dia dizalimi oleh Tuhan dia. Okey? Maksudnya kalau Tuhan tanya tu supaya dia iktiraf, ya memang aku buat benda ni. So kalau Tuhan masukkan dia dalam neraka, dia tak rasa dia dizalimi oleh Tuhan. Memang aku buat benda tu dan aku layak. Carilah dialog-dialog dalam neraka. Kesemua mereka mencela diri mereka. Mereka tak cela Tuhan. Sebab telah dibuktikan oleh Allah dalam dunia, mereka beramal dengan amalan ahli neraka. Okeylah ustaz, timbangan tu patutnya timbang. Timbang orang jahat je lah. Orang baik tak payah timbang. Ada orang baik bila masuk dalam syurga, apa ni, timbanglah dulu. Saya tak puas hati masuk syurga ni. Tak ada kan? Tak ada lah. Habis tu pasal apa timbang orang baik pula? Timbang orang baik pula ada benda lain, ada hikmah lain. Timbang orang baik nak tunjuk rahmat Allah kepada dia. Saya bagi contoh, orang jahat mati di atas Islam tapi dia jahat. Timbang-timbang, berat belah dosa, ringan belah pahala, dia masuk mana? Dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, mungkin dia masuk dalam neraka. Betul? Masuk neraka. Sampai kandungan dosanya habis, kemudian dia masuk syurga. Satu orang baik mesti ada dosa selagi mana dia bukan, dia bukan Nabi, adalah kesilapan dia kan. Maka bila timbang-timbang, berat belah pahala, berat belah, belah pahala, dia masuk mana? Dia masuk syurga. Apa jadi pada dosa dia? Allah Ta'ala hapuskan. Maka dia rasa, aku ni ada dosa, tapi oleh kerana berat belah pahala, Tuhan ampun yang dosa ni. Tak macam orang yang berdosa tadi. Orang yang berdosa tadi, bila berat belah dosa, masuk neraka dulu, sampai dosa habis, keluar masuk syurga. Aku ni, dosa tetap ada. Patutnya masuk neraka kejap sampai dosa habis. Tak. Oleh kerana pahala tu lebih berat, Allah ampun yang dosa tu, masuk syurga. Masuk syurga ni sampai bila? Kalau ikut orang jahat tadi, masuk neraka sekejap sampai dosa habis, keluar masuk balik ke syurga, patutnya dia masuk syurga sampai pahala dia habis lah. Lepas tu keluar balik. Tak, dia masuk selama-lamanya. Maka dia rasa, rahmat Allah pada aku, walaupun pahala aku tak banyak mana, tetapi nikmat yang Tuhan bagi itu selama-lamanya. Abadan abada, khalidina fiha abada. Selama-lamanya mereka berada dalam syurga. Maka inilah hikmah. Apabila Allah adakan soal jawab di antara dia dengan hamba, timbangan pahala dan dosa di hari di padang mahsyar, bukan untuk Allah, kerana Allah maha mengetahui, tetapi untuk hamba merasakan keadilan Allah, dan hamba tidak akan merasakan dia dizalimi oleh Tuhannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.